10 keping lah. Oh, 10 keping eh. Okey. Terima kasih. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing dan umum mengetahui ketika ini susulan penularan wabak pandemik COVID-19. Petugas Barisan Harapan khususnya pasukan kesihatan ketika ini sangat memerlukan peralatan perlindungan diri ataupun dikenali sebagai PPE. Dan ketika ini di pasaran PPE ini sukar didapati kerana dengan keperluan seluruh dunia dan juga penghasilan di negara kita sangat terhad. Dan susulan dengan penularan wabak COVID-19 ini sendiri yang memberikan impak kepada petugas kesihatan untuk mendapatkan PPE ini sendiri. Dan sememangnya nampak sukar untuk petugas-petugas sukarelawan ini menghasilkan PPE, namun itulah masyarakat Malaysia. Bulan air kerana pembentung, bulan manusia kerana muafakat. Dan untuk itu juga, Yayasan Amal Malaysia Cawangan Pahang melalui Biro Pemenganan Wanita dan Keluarga Yayasan Amal Malaysia Amal Nita turut berganding bahu menghulurkan sumbangan kepada petugas Barisan Hadapan Negara yang memerlukan PPE ini sendiri. Baik, untuk itu hari ini saya bersama dengan Ketua Amal Nita Yayasan Amal Malaysia Pahang, Puan Rosmawati Buhari. Assalamualaikum Puan. Sama-sama kami di Cerita Pagi, terima kasih. Baik, nak tanya, mungkin Puan Rosmawati boleh kongsikan bersama kami di Cerita Pagi, bagaimana boleh tercetusnya idea untuk menghasilkan PPE ini sendiri dan juga jenis PPE yang dihasilkan? Okay, alhamdulillah, Yayasan Amal Malaysia, sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang sentiasa berusaha untuk beramal dan berbakti kepada masyarakat seluruhnya lah, sama ada dalam negara ataupun luar negara. Dan Amal Nita merupakan antara unit terpenting dalam Yayasan Amal, melihat keperluan untuk kita sama-sama menyumbang menyediakan PPE ini kepada Barisan Hadapan di hospital lah. Jadi dengan usaha kita mencari tenaga sukarelawan, alhamdulillah dalam satu hari saja kita dapat mengumpulkan hampir 25 orang sukarelawan jahitlah di daerah Kuantan ini. Dan kita teruslah bermula menjahit pada keesokan harinya. Bermula pada 29 hari bulan Mac, dan keesokannya kita mula menjahit PPE dan dengan berkolaborasi dengan Pejabat Kesihatan Daerah Kuantan, juga NGO lainlah. Alhamdulillah. Mungkin Puan boleh kongsikan siapa antara mereka tulang belakang yang bekerja keras sebagai sukarelawan. Berapa ramai keseluruhan ahli yang membantu, dan masa sama juga mungkin ada badan-badan yang turut bekerjasama, berkolaborasi bersama dengan Yayasan Amal Nita ini sendiri. Ya, alhamdulillah, dalam kalangan AJK Amal Nita sendirilah semuanya terlibatlah secara langsung dalam menjayakan projek ini. Selain kita juga turut bekerjasama dengan yang saya sebut tadilah, sukarelawan dalam kalangan masyarakat kita sendiri, ya, tukang jahit ya, yang sudi untuk menyumbangkan tenaga dan juga kemahiran mereka lah. Dan selain itu kita juga berkolaborasi dengan NGO Nisa dan juga NGO Papisma untuk sama-sama kita menyediakan PPE ini. Baik, mungkin apa yang boleh kongsikan juga bersama kami, dalam masa sehari berapa banyak PPE yang dapat dihasilkan melalui usaha yang digerakkan bersama ini sendiri? Untuk fasa yang pertama kita menyiapkan PPE itu dengan keterbatasan peralatan dan juga kawalan pergerakan. Jadi peraturannya kita memang tak boleh ramai dalam satu masa, ya. Jadi alhamdulillah diberi tempoh dalam seminggu kita boleh menyiapkan lebih kurang 200 sehingga 400 lah yang fasa pertama. Itu bahannya tu saya sebutkan nantilah dari segi apakah bahannya tu. Dan untuk yang sekarang ni, semalam kita menyiapkan dalam 20 lebih lah boot cover. Mungkin Puan boleh kongsikan bersama kami melalui Cerita Pagi apa antara peralatan yang dihasilkan di sini. Mungkin Puan boleh tunjukkan. Kita ada sebenarnya ada demonstrasi yang kita tampilkan melalui model kita. Jadi mungkin Puan boleh tunjukkan apa yang dihasilkan di sini. Jadi inilah contoh ya, PPE yang dihasilkan, yang bahagian atas ini adalah kita panggil dia head cover. Head cover. Yang ni gown. Gown. Dan yang dipakai bawah tu boot cover lah. So
inilah antara PPE yang kita hasilkan dan akan kita hasilkan. Yang setakat yang kita dah hasilkan adalah head cover dan sekarang kita sedang jahit boot cover. Selain face sheet, itu penutup muka yang tak ada contoh di sini. So, ini antara inisiatif yang dihasilkan oleh sukarelawan yang bersama-sama untuk membantu mereka untuk disumbangkan kepada petugas barisan hadapan. Terima kasih Puan untuk bersama kami di Cerita Pagi. Baik, diharapkan dengan sumbangan yang dihasilkan oleh sukarelawan Amalita sendiri dapat membantu petugas barisan hadapan khususnya pasukan kesihatan ketika ini yang memerlukan PPE bagi menepani ataupun bagi merawat pesakit COVID-19 yang positif. Baik, saudara, sebelum berpisah, Koi nak ingatkan kepada semua orang-orang Pahang yang menonton Selamat Pagi Malaysia ketika ini, ingat duduk di rumah, patuhi perintah kawalan pergerakan dan juga pastikan sokmo cuci tangan, sokmo pastikan juga penjarakan sosial 1 meter. Sebelum kita berpisah, pastikan wakma sentiasa mematuhi perintah kawalan pergerakan. Sekian sahaja Cerita Pagi dari Negeri Pahang, kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.